만 만났을 때의 그 느낌. 바라보는 내 눈빛 속에 숨이 막혀. 이 유머를 이런 두근거리는 난 처음. Hai, namaku Felicia Renata. Aku dan keluargaku baru pindah ke kota ini seminggu yang lalu. Aku sangat suka jogging, dan ini adalah kegiatanku setiap pagi. Mungkin bagi sebagian orang, kegiatanku ini sangat melelahkan. Tapi bagiku, ini sangat menyenangkan. Selain menyehatkan dan bisa menghirup udara pagi, aku juga bisa mengenal lingkungan baruku. Oh iya, aku adalah anak kedua dari dua bersaudara, dan aku punya seorang kakak. Umur kami cuma berjarak 3 tahun. Makanya kami seperti seorang teman. Walaupun kami sering bertengkar, tapi dia kakak yang cukup menyenangkan. Dan yang terpenting, aku bersyukur sekali mempunyai keluarga yang bahagia. Hai Ma. Kamu udah pulang? Iya, aku mau ke atas dulu ya Ma. Sekalian tuh panggilin Kak Gio, suruh turun sarapan dulu. Iya Ma. Kak, suruh turun tuh sama Mama. Apaan sih? Ketok dulu kayak pintunya, main masuk aja. Ya lagian pintunya nggak dikunci, ya udahlah gua masuk. Udah sana cepetan turun, suruh sarapan dong sama Mama. Iya, ntar gua turun. Makanya, kalau pagi-pagi tuh olahraga kayak gue, jangan males. Hah, bawel lu. Udah sana pergi. Hah, dibilangin juga. A few moments later. Gimana, Vel? Kamu udah siap kan kuliah di kampus baru? Mama sudah carikan kampus yang cocok loh buat kamu. Kamu pasti suka. Ya, terserah Mama deh. Yang penting jangan satu kampus sama Kak Gio. Kamu itu kenapa sih nggak mau satu kampus sama kakak kamu? Kan enak kalau ada apa-apa bisa ada yang jagain. Idih, ogah banget satu kampus sama dia. Harus keliat mukanya setiap hari. Udah di rumah, udah di kampus. Ih, aku juga nggak mau kali satu kampus sama Kak Gio. Nggak bebas, yang ada ngeselin. Alasan aja. Bilang aja kalau lu nggak mau gua awasin, ya kan? Kalian itu ya, kalau udah berdua berantem, mulu kayak kucing sama anjing. Iya, hey! Abisnya Kak Gio-nya tuh ngeselin banget. Awas aja ntar kalau di kampus baru macem-macem. 346 minutes later. Hai Ma, Pa. Ma, aku mau minjem mobil dong, boleh nggak? Mau kemana kamu? Abisnya aku bosan banget di rumah. Ya mau jalan-jalan aja Ma, kita kan baru pindah. Aku mau keliling-liling lihat-lihat kota ini. Lagi pula mobil aku kan masih di bengkel. Ya udah sana, tapi hati-hati. Kamu kan belum terlalu hafal daerah sini. Ya pastilah Pa, tenang aja. Ya udah, pakai mobil Kak Gio aja sana. Mobil papa kan nanti mau dipakai. Oke, Ma. Kak, aku mau minjem mobil dong. Mau kemana emang? Mau jalan-jalan. Abis gabut banget di rumah. Enggak, enak aja. Ntar nyasar lagi. Ya nggak mungkin nyasar lah, Kak. Gua kan udah gede. Boleh ya, Kak? Please. Ya udah sana, tapi jangan lama-lama, ntar gua mau keluar. Yes, thanks ya kak. Eye on the target. Awas lu ya lama-lama, jangan lupa isiin bensin. Sip, tenang aja. Duh, lampu merah lagi. Hah? Siapa tuh orang? Ih, gila kali ya tuh orang. Awas aja kalau mobil gua kenapa-napa. Hah?
Hah? Tuh kan bener, mobilnya lecet. Duh, gawat, mana mobil Kak Gio lagi. Gimana nih, gue bisa kena omelan nih. Ih, kurang ajar. Siapa sih ini orang? Sialan, awas aja lu ya. Woi, keluar lo. Dengar gak sih? Heh, turun lu cepet. Cepet keluar, lihat no mobil gue udah lu tabrak. Ini orang ngeselin banget sih, suruh keluar malah diem aja. Hah, akhirnya keluar juga lo. Iya, ada apa? Masih nanya ada apa, ada apa? Lu nggak lihat udah nyerempet mobil gua? Emang lu nggak punya mata apa? Udah woi, jangan berantem di sini. Lihat no, lampunya udah hijau. Jangan seenaknya aja lu ya. Lu kira jalanan ini punya bapak moyang lu? Sekarang gua minta ganti rugi. Nih. Ini cukup kan? Mana sini? Heh, mau kemana lu? Udah, gitu doang. Heh, tunggu. Woi. Woi. Ih, sialan tuh orang. Udah gitu doang. Ya minimal minta maaf kek. Main pergi aja. Ih. Oh my god. Lu apain mobil gua jadi kayak gini? Makanya kan udah gua bilang lu jangan pergi. Ngapain sih lu pakai pergi segala? Pakai mobil gua lagi. Sekarang jadi kayak gini kan? Lu tuh bisa bawa mobil enggak sih? Sekarang mobil gua jadi lecet kayak gini gara-gara lo. Lu tuh selalu bikin gua kesel, tahu enggak? Ya sorry kak, ini bukan salah gua. Tadi gua lagi berhenti di lampu merah, tiba-tiba ada mobil dari belakang ngerempet gua. Ya mana gua tahu? Hah, alasan aja lu. Ya udah kalau lu nggak percaya, ngapain juga gua bohong? Lagi pula gua udah minta ganti rugi kok sama orangnya. Nih duitnya. Mana sini? Untung diganti rugi. Kalau enggak lu yang harus ganti. Kalau tahu gini lu tadi nggak gua pinjemin mobil. Lain kali jangan minjem mobil gua lagi. Ih, sial banget sih hari ini gua. Mau kemana, Kak? Kenapa emang? Kepo banget lo. Ya ntar kalau mama nanyain gimana? Emang mama sama papa kemana? Lagi pergi ke minimarket. Ntar bilangin sama mama, gua keluar sebentar. Jangan bilang lu mau balapan lagi. Gua saya ikut campur, ini bukan urusan lo. Gua bilangin mama lo ya. Ish, dasar. Kenapa mobil lu, woi? Ini semua gara-gara adek gua, anjir. Emang kenapa adek lu nabrak? Terus, adek lu gak apa-apa kan? Biasa aja dong nanyanya. Cuma diserempet doang. Tapi mobil gua yang jadi korban.
Guys, itu kan mobil Devano. Hai, Devan. Hah, setiap mereka datang selalu aja kayak gini. Mereka emang pinter banget caper. Oke, kalian udah siap? Kali ini 2 lawan 2. Peraturannya masih sama ya, tidak boleh curang. Kalau curang akan didiskualifikasi. Kita akan main satu putaran ya. Dan finishnya bertemu lagi di sini. Paham ya? Oke, mana taruhannya? Nih. Ayo. Hmm. Nah, gitu dong. Oke, deal ya. Ya udah, kita mulai sekarang. Oke, apa kalian udah siap? Oke, kita mulai dari hitungan ketiga ya. Siap? Semua ready? 3, 2, 1, go! Woi, lapor Pak, di sini ada balapan liar. It's cool, man. Sial. Well, well, well. Kayaknya kita udah dapat pemenangnya ya. Brother kita yang satu ini emang gak ada tandingannya. Biar bagaimanapun, gak ada yang bisa ngalahin tim kita. Good job, man. Oke, untuk kali ini kalian masih tetap yang terbaik ya di sini. Hadah. Gimana sih lu? Sorry man, gua nggak fokus. Gua nggak ngerti kenapa mereka larinya cepet banget. Sebenarnya mobil mereka tuh mesinnya pakai apa sih? Sampai gua tuh susah banget buat ngejar mereka. Alah, lu nya aja yang nggak ada strategi. Kalian tuh emang bener-bener hebat deh, nggak ada duanya. Kita emang selalu kalah guys kalau ngelawan mereka. Well, karena kalian pemenangnya, jadi duit ini milik kalian. Sial. Sorry brother, kali ini lu kalah lagi. Kalah, bacot lu. Ya mau bagaimana lagi? Kayaknya skill kalian emang kurang. Tapi tenang aja, minggu depan akan ada pertandingan lagi. Kali ini lebih menarik dan lebih menantang. Dan taruhannya juga sangat fantastis. Itu pun kalau lu masih punya nyali untuk pertandingan minggu depan. Oke, kita lihat nanti. Tapi gua nggak janji. Kenapa? Lu takut? Apa? Jangan harap gua takut sama lu. Gua pasti bisa ngalahin lu.
Gawat guys, ada polisi. Ayo guys, cepet, buruan kabur. Hah? Gawat. Ayo kabur guys. Hei, sedang apa kalian? Diam di tempat. Gawat, kabur woy. Ayo kabur woy. Kabur. Woy, jangan kabur, mau kemana kalian? Bagus sekali. Jadi kalian lagi. Lagi-lagi kalian yang berulah. Selalu saja balapan liar di jalanan. Itu kan jalanan umum. Kalian kira jalanan itu punya bapak moyang kalian. Kalian ini bikin rusuh aja. Kalian ini tidak pernah kapok ya? Kita cuma iseng, Pak. Jalanan itu buat umum ya? Bukan buat kalian iseng-iseng. Udahlah, Pak. Damai aja. Nggak usah ribet. Enak aja damai. Kalian itu udah merasakan pengguna jalan yang lain. Nanti pengacara saya akan kesini. Dia akan urus semuanya. Udahlah, Pak. Biarin aja kita pulang. Lupain aja masalahnya. Gitu aja kok repot. Tidak bisa begitu. Pokoknya malam ini kalian saya tahan. Sampai orang tua kalian datang. Mendingan sekarang biarin kita pergi deh, Pak. Kita janji deh nggak bakalan ulangin kayak gitu lagi. Tenang aja, Pak. Walaupun kita balapan di jalan raya, kita tahu kok batasannya. Kalian ini sudah tahu salah, masih saja mengelak. Tetap saja itu melanggar peraturan. Kalau mau tahan, tahan dia aja, Pak. Saya tidak bersalah. Nggak usah lempar batu sembunyi tangan. Pokoknya tetap saya proses. Kalian semua sama saja. Selamat malam, Pak. Saya Hermawan. Saya kesini untuk membebaskan klien saya. Pokoknya apapun bisa dilakukan sama Devano. Tinggal telepon, langsung beres. Oh ya? Yang mana klien Anda? Dia pengacara saya, Pak. Saya akan lengkapi semua berkas-berkasnya, Pak. Yang penting klien saya bebas. Tapi saya sedang memproses mereka. Bagaimana? Saya kira itu cukup kan, Pak? Kalau kurang, saya akan berikan lagi cek. Baiklah. Kalau begitu, saya akan bebaskan klien Anda. Tapi ingat, jangan sampai diulangi lagi, karena saya tidak mau ada balapan liar lagi di jalanan. Huh, selamat menikmati bermalam di sini. Urusan kita belum selesai. Baik, terima kasih Pak, kami pergi dulu. Mama nggak habis pikir deh. Kok kamu bisa kayak gini sih? Ya habis mau bagaimana lagi, Ma? Emang begini kenyataannya? Ya kenapa harus balapan sih? Udah perginya nggak izin lagi sama Mama. Ya habis Mama mau aku ketangkap gara-gara narkoba. Oke, Pak Luis. Kalau begitu saya akan bebaskan anak Anda. Iya, terima kasih Pak atas pengertiannya. Dan saya minta maaf atas kelakuan anak saya. Jangan diulangi lagi ya. Dan tolong perhatikan anak Bapak. Karena saya tidak mau ada balapan liar lagi di jalanan. Baik, Pak. Sekali lagi terima kasih atas pengertiannya. Gio, Papa mau bicara sama kamu. Biar Gio jelasin, Pak. Tadi tuh sebenarnya, kenapa sih kamu ngelakuin hal ini? Bikin malu Papa aja kamu. Maksud kamu apa ikut balapan liar segala? Kamu mau sok jagoan? Udahlah, Pak. Nggak usah dibahas. Lagi pula aku nggak salah kok. Lagian bukan aku aja kok yang balapan. Udah jelas-jelas kamu yang salah. Kamu itu balapan saja setiap hari. Mau jadi apa sih kamu? Nggak ada gunanya, tahu nggak? Udahlah, Pak. Malu. Jangan bertengkar di sini. Sekali lagi kamu balapan liar, mendingan kamu nggak usah kuliah. Percuma aja kamu kuliah kalau kelakuan kamu kayak gini. Bikin malu aja. Udah sampai tuh. Udah sana turun. Oh, jadi ini kampusnya. Ya udah, gua turun. Ntar gua nggak bisa jemput lu ya. Lu pulang sendiri aja. Ya, terus gua naik apa dong? Ya, naik bis kek, apa kek. Soalnya nanti gua ada urusan. Oh, ya udah deh, gampang itu mah.
Wow, lumayan juga. Gila, sumpah lo. Sini, gue bilang sama lo ya. Gue tuh sebenarnya Feli. Feli. Hai. Hai, Fel. Lu ada di sini? Iya, lu kuliah di sini juga ya? Udah lama banget kita nggak ketemu. It's best friend forever. Hai, Fel. Hai. Hai semuanya. Kalian akrab banget. Pasti kalian teman waktu SMA ya? Iya, gua, Iren, sama Feli tuh udah temenan dari SMA. Nggak nyangka deh bakalan ketemu lagi dan satu kampus di sini. Lu beneran masuk kuliah di sini, Fel? Iya, gue masuk kuliah di sini. Sumpah loh, gila. Kita bisa bareng lagi, Besti. Demi apa? Serius loh. Wah, ada Devano lagi. Mending gue cabut lah. Eh, guys. Oh my God, Devan. Devan. Wah, the king of kampus kita udah dateng tuh. Hah? Siapa? Kayak pernah lihat. Wah, Devano. Eh, Devano udah dateng tuh. Ah, Devano. Eh, lihat tuh. Devan. Ih, keren banget sih crush gue. Hah? Ih, Devan. Oh my God. Kita ke sana yuk. Mereka itu di sini dijuluki King of the Campus, sekaligus mereka itu adalah para sultan di kampus ini. Karena keluarga mereka itu tajir melintir dan terkenal banget di kota ini. Pokoknya nggak ada tandingannya deh, yang ini namanya Nathan. Semua bank dan perusahaan perbankan yang ada di kota ini itu milik keluarganya. Dan ini Aldo, keluarganya mempunyai showroom mobil terbesar yang ada di kota ini. Dan ini Tommy, keluarganya adalah CEO perusahaan terbesar di Jepang. Yang ini Raka, dia emang sedikit misterius, tapi semua perusahaan elektronik yang ada di kota ini itu milik keluarganya. Ini adalah Devano Rayanza, dia adalah anak rektor sekaligus pemilik kampus ini. Semua hotel dan resort yang ada di kota ini juga punya keluarganya. Makanya semua cewek yang ada di kampus ini itu ngefans banget sama mereka, karena mereka itu udah jadi idola banget di kampus ini. Loh, emang kalian gak ngefans sama mereka? Sebenarnya sih kita juga ngefans, tapi kita sadar diri lah, gak mungkin juga mereka suka sama kita. Tapi menurut gue mereka biasa aja, gak ada yang istimewa. Apa? Lu bilang mereka biasa aja? Iya, biasa aja. Ya udahlah, yuk kita masuk. Sebenarnya orang menganggap kita ini beruntung banget bisa kuliah di kampus ini. Karena kampus ini tuh dikenal sebagai kampusnya para sultan. Tapi mereka itu kesini hanya untuk gaya dan pamer doang. Lihat aja penampilan mereka. Mulai dari baju, tas, sepatu, semuanya bermerek dan beli di luar negeri. Bahkan perawatan rambut pun nyalon di luar negeri. Dan untuk mobil pun juga gonta-ganti setiap hari. Nah, kalau yang itu dijuluki si Ratu Kampus. Penampilannya sangat elegan dan sedikit glamor. Itu menunjukkan kalau mereka itu adalah wanita yang sangat berkelas. Keluarganya adalah bisnismen di bidang kuliner. Mulai dari restoran, kafe, rumah makan, bahkan warteg pun punya keluarganya. Banyak banget cowok yang suka sama dia, tapi selalu ditolak. Karena crush dia cuma satu, yaitu Devano. Walaupun Devano nggak pernah menanggapinya, kayaknya dia nggak pernah menyerah. Ya intinya, walaupun dia si ratu kampus, tapi dia nggak jauh beda sama cewek-cewek yang lain. Ternyata semua mahasiswa di sini nggak patut dicontoh ya. Hai Michelle. Heh, siapa lo? Gua anak fakultas ekonomi. Nanti boleh kan lu gua antar pulang? Gimana? Hello, berani-berani nggak lu ngomong kayak gitu? Ya nggak ada salahnya dong, Michelle. Hari ini lu tuh cantik banget. Gua tuh suka banget sama lu. Lu mau kan ntar gua antar pulang? Hah, emang siapa lu mau nganterin gua pulang? Lu tuh gak ada hak, gua aja gak kenal sama lu. Mendingan lu gak usah deketin gua deh, jauh-jauh dari gua.
Karena lu tuh gak selevel sama gua. Hah, sombong banget sih lu. Cewek biasa kayak lu doang sih di luar juga gua bisa dapat banyak. Dasar so cantik. Udah, parah banget ih sumpah. Oh iya, by the way, gue mau ke toilet dulu ya bentar. Ya udah sana, jangan lama-lama ya. Gue tunggu nanti di kelas. Oke. Bagus sekali. Jadi semalam kamu balapan liar lagi? Pengacara kita Pak Hermawan sudah menceritakan semuanya sama Papa. Kenapa kamu balapan liar lagi? Cuma iseng aja kok, Pak. Apa? Iseng kamu bilang? Ini bisa menurunkan reputasi Papa sebagai rektor di kampus ini kalau anaknya balapan liar seperti itu. Hah, bikin pusing aja kamu. Tenang aja, Pak. Nggak bakal ada apa-apa kok. Ini cuma balapan biasa. Seharusnya kamu kuliah yang benar biar bisa meneruskan perusahaan Papa. Nggak usah melakukan hal yang nggak berguna kayak gitu. Bikin malu aja kamu. Pokoknya Papa nggak mau dengar kamu balapan liar lagi.